Pemirsa, ratusan pedagang di Pasar Besar Madiun atau PBM di Madiun, Jawa Timur menjalani tes rapid massal. Sebelumnya, 5 pedagang meninggal akibat COVID-19 dan sejumlah pedagang mengeluhkan sakit. Ratusan pedagang di Pasar Besar Madiun, Jawa Timur menjalani rapid test massal pada hari kedua. Sebelumnya, 1 Januari rapid test dilakukan kepada 121 pedagang. 36 pedagang diantaranya reaktif terhadap COVID-19 dan diminta menjalani tes swab. Rapid test massal kepada ratusan pedagang dilakukan setelah 5 pedagang meninggal akibat terpapar COVID-19. Karena beberapa hari ini, sekitar 3 harian ini, pedagang banyak yang sakit. Terus banyak juga pedagang yang meninggal. Terus di pinggir-pinggir itu banyak juga udah lelah gitu loh kayaknya. Terus diadakan rapid, ternyata banyak yang reaktif. Terus ada beberapa pedagang juga yang meninggal. Dinas Kesehatan merekomendasikan 36 pedagang reaktif COVID-19 dilarang berjualan untuk sementara waktu. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Pemkot Madiun akan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh bangunan Pasar Besar Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews, melaporkan.